Nampak bekas suami bersama wanita lain, Nora Danis tak campur urusan pribadi. Penceraian ini permintaan saya. Selepas memilih jalan berpisah, pelakon Nora Danis memberitahu dia tidak lagi mencampuri urusan pribadi bekas suami iaitu Nedim Nazri termasuklah dakwaan dilihat bersama wanita lain. Kata Nora atau Nora Danis Hanif mereka sudah mempunyai kehidupan sendiri dan memohon orang ramai tidak lagi bercerita kepadanya mengenai kehidupan Nedim. Malah, Nora memberitahu perceraian mereka itu adalah atas permintaannya sendiri. Tidak mengapa jika kelihatan dia bersama wanita lain kerana penceraian ini adalah permintaan saya. Jadi biarlah dia dengan kehidupannya. Jangan sampaikan kepada saya okey. Masing-masing sudah melalui jalan berbeza, katanya. Nora berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instastory miliknya. Dalam pada itu, Nora menegaskan dia tidak tinggal sebumbung dengan bekas suami dan hanya menjalinkan hubungan baik demi Ana. Saya tidak tinggal serumah dengan Nedim dan tidak akan tinggal serumah kerana kami sudah bercerai. Kami hanya rapat atas urusan Ana, tidak lebih. Harap maklum, ujarnya. Untuk rekod, Nora dan Nedim bernikah pada 30 Mac 2017 dan bercerai pada 16 Jun lalu. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki iaitu Mohamed Nekel. Sebelum itu, Nora pernah berkahwin dengan Rizal Ashram Ramli atau lebih dikenali sebagai Jejai pada 20 Jun 2006 dan dikurniakan seorang cahaya mata lelaki iaitu Rekel. Perkahwinan itu bagaimanapun berakhir dengan penceraian pada 2008. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.